Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Yanti Dodol. Salam sehat. Semoga kalian sehat ya. Pagi-pagi ingin bikin wajik. Ini ngentelin gulanya dulu ya. Ketannya dikukus. Bikin kreasi zaman, ngikutin zaman Mbah dulu, Mbah Yud. Pertama-tama nih ketan direndam, ditiriskan semalaman ya, sayang-sayangnya sahabat-sahabatku ya. Nih sudah direndam, terus dikukus 30 menit. Setelah dikukus, diangkat, diaduk-aduk pakai santan. Lanjut dikukus lagi 30 menit. Setelah itu nanti dimasukkan ke gula sini. Nih, dimasuk ke gula yang sudah dikentalkan bersama santannya. Ikutin prosesnya teman-teman ya. Ini pagi-pagi banget, lagi pingin berkreasi. Sedangkan yang gak pada suka banget sih sama mama, sama dede, sama mas pada. Sampai mengental gulanya. Nanti setelah mengental dimasukin ketannya yang sudah dikukus tadi ya. Sungguh sampai mengental. Itu emang prosesnya emang harus sabar. Senang aja dibawain ketan sama Mbak dari Jawa buat apa? Yang belum dicoba apa tape, belum pernah bikin tape sendiri. Nanti dicoba deh. Nanti itu separuhnya dibikin uli aja. Kalau bahasa Tangerangnya uli ya. Kalau bahasa Jawanya jadah. Jadah. Sampai mental ya. Biar mantap. Emang harus lama. Ini tadi kebanyakan air jadi lama. Harusnya airnya dikit aja. Nyampe belum kental, dan nyampe mengental. Prosesnya lama. Nih masukin sini ya, sahabat-sahabatku. Dep, miring apa nih? Miring gimana? Nah, kan dia ngajarin mah. Wangi enggak mas? Wangi banget. Masa? Oh mas, dari kamar udah kecium. Dari atas kecium. Di sini hangat. Aku masih separuh kebalikan. Proses. Ini masih kapu nggak ada? Orang, buang. Iya, ini juga cuma jawab doang. Gitu deh. Ya, ya. Ya, 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 terserah aja. Ini lagi ketan hitam. Mantap, surantap. Makannya kalau sudah dingin. Tuh.
Udah 4 belum ya? Udah 4 belum? Belum. Kalau kayak gitu sih bosan. Ya enggak lah, kamunya kesana sini, kamu mau nyatunya pinteran aja. Nah, disuruh di sini, mau ya, disono di sini. Ya maksudnya kesana sini, gitu-gitu. Ini memantau kayak di sini. Mas, mas. Papa belum ya? Belum. Pasti manis. Kalau bikin ini nggak bisa nih. Kayak bikin jenang nggak bisa, bikin wajik. Kemarin nyoba mama suruh bikin, nggak bisa. Mbah pulang Jumatan. Alhamdulillah nggak hujan. Mendung. Tangerang mendung, Tangerang. Pulang Jumatan masjidnya di situ, di seberang sama muter, karena kalau di kloster begini pintu keluar masuk satu doang. Udah terang, dipotongin pohon jambunya. Motor Mas Depa kuliah, Dedek ngerjain tugas. Rabot tutupin neh, Pak. Ya. Rabot tutupi meneh. Meneh udan. Mendung selalu berkibar benderaku. Enggak dilepas-lepas, merdeka terus. Merdeka terus pernah sekali. Mendung terus nih, bungkus biar nggak hujan nih, tinggal nunggu dinginnya. Pajiknya sudah hitam-hitam manis, udah jadi, tinggal nunggu dingin. Warnanya saja sudah menggoda wajib ketan itu. Pokoknya manis banget, sangat menggoda. Di Tangerang wajib itu susah nyarinya. Sayang-sayangku, sahabat-sahabatku, makanya ini ada ketan, dicoba dibikin itu. Nanti ini buat pabrik, ini buat di rumah. Mantep, mantep, mantep. Yang banyak buat di pabrik biar pada dimakan bareng-bareng itu. Pagi-pagi sudah semangat bikin wajib ketan hitam. Pagi-pagi sudah nonton tuh mas, tuh kamar mas masih berantakan tuh.
Sayang-sayang tuh Mas Depa itu. Kerjaan Mas itu. Semalam sih gerimis-gerimis. Gerimis-gerimis kecil semalam. Tapi yang cuacanya begitu nggak jelas. Kadang gerimis, kadang nih gitu. Udah dulu ya, sayang-sayang ya. Ntar nungguin dingin dulu prosesnya, nyampe mengeras kalau sudah dingin. Sampai di sini dulu. Semoga kalian jaga imun biar selalu sehat, makan yang banyak. Pokoknya pola makan yang dibagusin biar sehat, imun biar kuat ya. Sayang-sayang ya, jangan bosan-bosan nonton channelnya Yanti Dodo. Mama Yanti selalu sayang kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.